sedang berada di kantor BPS Provinsi Jawa Tengah. Kemarin saya sudah ketemu dengan seluruh KSK dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Tadi pagi saya ketemu dengan seluruh Change Agent Network dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan barusan saya juga ketemu dengan seluruh kepala BPS Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Memang sudah lama sekali saya tidak berada di Jawa Tengah, tetapi kalau saya lihat banyak sekali perubahan, progres menuju kebaikan yang terjadi di Jawa Tengah. Saya senang sekali datang ke kantor ini, sangat rapi sekali. Kemudian interior desainnya juga sangat colorful, menarik. PST-nya luar biasa bagusnya. Seluruh dindingnya juga sangat colorful. Dan yang penting juga menyediakan berbagai informasi mengenai BPS, seperti sensus penduduk dan sebagainya, dengan cara yang ramah dan menarik. Ini menjadi penting. Jadi ke depan, saya sangat berharap bahwa dengan kerjasama seluruh pegawai BPS, mulai dari kabupaten kota sampai dengan provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah akan semakin maju. Saya akan yakin tentang hal tersebut, dan mari kita bersama-sama mensukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Selamat buat seluruh pegawai di BPS Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya sedang bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Pak ya. Terima kasih Pak. Yang baru saja melaporkan tentang sensus penduduk online. Saya dikasih bukunya ini. Saya Kristiana Dwi Astuti, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Sekolah Vokasi Undip. Saya di sini sangat berterima kasih kepada BPS yang sudah berkenan untuk menerima mahasiswa, karena di sini mahasiswa mendapatkan berbagai macam informasi maupun pengetahuan berkaitan dengan data, statistik, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk perencanaan tata ruang. Ini ya, jadi hari ini kami berkunjung di BPS Prof. Jateng. Jadi di sini kami belajar banyak tentang apa itu statistik dan statistika. Terus di sini juga kita disambut dengan hangat, dan di sini benar-benar mematahkan di mana ekspektasi orang-orang ketika berkunjung ke suatu tempat badan yang formal itu formal banget. Di sini enggak. Kebetulan ini tadi di sini seru banget, ada hadiah, ada game, dan semuanya seru lah pokoknya. Keren. Ini tadi itu menjelaskan mengenai bagaimana kita mengolah data, mengumpulkan data. Acaranya seru banget, nggak melulu materi yang kayaknya stres banget itu nggak. Tapi ada lucu-lucuan juga, ada game, ada tanya-jawab yang nggak serius banget. Tapi jawabannya tepat. Halo, saya Fiska dari Suara Merdeka. Untuk acara kali ini yang diselenggarakan BPS, sosialisasinya keren banget, nggak ngebosenin, dan banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin dari seluruh narasumber tadi yang udah dihadirkan oleh BPS. Sukses terus untuk BPS, terima kasih. Oke, saya Vian dari Harian Bisnis Indonesia. Kesannya untuk acara ini sangat mendidik ya, karena kita tuh jadi tahu bagaimana cara menggunakan data yang baik dan menjadikan data-data terutama dari BPS sebagai basis untuk peliputan sebagai diolah menjadi berita. Nama saya Deni Cesari Sutrisno, saya dari Pegadaian Kanwil 11 Semarang, Jawa Tengah dan DIY. Pagi ini saya berkesempatan berkunjung di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dan banyak sekali hal baru yang terlihat di gedung BPS Provinsi Jawa Tengah khususnya. Karena dari pertama awal saya masuk di sini disapa dengan para petugas yang sangat baik, dan kemudian tampilannya pun BPS sekarang sudah milenial banget ya. Jadi buat teman-teman
milenial yang mungkin banyak sekali mahasiswa yang kesini yang sering cari data nih, bisa lebih cozy dan nyaman untuk minta data di BPS. Sensus penduduk 2020 Mencatat Indonesia.